unik dari rumah unik. Nah, seperti biasa yang unik-unik ada di rumah unik. Oke. Okay? Sebelum saya lanjut, jangan lupa seperti biasa tolong like, subscribe, share, komen ya. Nah, bukan hanya kerajinan yang ada di rumah unik, bukan hanya kesenian yang ada di rumah unik, segala-galanya ada. Oke, kali ini kita sedang mau membuat sistem untuk memperlancar air dari tandon, karena kebetulan airnya sangat-sangat kecil ya dari tandon ke bawah. Karena saya nggak mau pakai pompa, saya coba pakai sistem sendiri saja. Jadi dari tandon ke pompa besar, pompa besar ke pompa kecil. Mudah-mudahan kita bisa membantu nanti kita saksikan bersama-sama. Oke? Okay? Nah ini peralatan-peralatannya sudah ini. Padahal saya udah kerjain dari tadi sih depan video, jadi saya sekarang videoin. So, ikutin terus sampai habis. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman atau sahabat semua dan bisa terinspirasi dan juga bisa dikerjakan atau dibuat di rumah. Mungkin punya problem yang sama dengan itu. So, ikutin terus ya. Salam. Oke. Kita kan seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita kerja dari tanah air karena ya mungkin borongannya gimana, jadi selang yang menuju distribusi itu cuma selang selang pipa PVC. Nah itu pipa PVC nya setengah inch saja. Nah akibatnya jika sudah jauh seperti ini ya, airnya akan sangat-sangat kecil seperti ini. Luar biasa. Ini kalau di kamar mandinya lah, ini mati. So, hari ini kita kerjain, kita bikin satu sistem supaya airnya bisa lancar dan deras ke semuanya. Oke, okay? Kita mulai. Ya, ini kebetulan ada beberapa pipa-pipa galon atau PVC. Saya pakainya yang apa ya, yang bekas. Jadi kita rapiin dulu. Dari tandon tuh udah keluar, kemudian tiba-tiba keempat udah saya over ke satu. Nah nanti dari satu inch itu masuk ke sini dulu nih, masuk ke sini udah ada overannya atau redusernya, nanti dari sini masuk ke ini untuk distribusi. Nah distribusi keluar dari sini tuh tetap pakai pipa-pipa besar. Saya pakai sini 4 inci. Nanti karena kebetulan instalasi rumahnya sudah setengah inch, jadi tinggal masukin tambah extra inch. Oke? Okay? So, silakan ikuti terus ya. Nah, okay. Ini sistemnya seperti ini. Kita pakai ini. Kayak begini, kenitek ini. Ini ukuran 4 inci. Nah, dari sini nih pakai reducer ke satu pipa 1 inci dan kita pasang stop kran masuk sini. Ini dari stop kran ini nanti kita pakai masukin gini pakai water mur untuk nyambung ke toren. Nah, jadi kita harapin nanti air di sini akan banyak, tekanannya akan kuat untuk distribusi
Nah, dari teh ini nanti kita pasang lagi reducer seperti ini. Ini untuk ke ini pipa distribusi. Ada dua nih, kiri kanan. Oke. Nanti dilanjutin lagi. Oke, ini instalasinya seperti ini nanti. Jadi ini komponen-komponennya udah pasang satu demi satu. Ini ada water mower seperti ini ya, dan ini ada stop kran. Nah, jadi nanti dari toren masuk ke sini pipa seinci. Nah, terus kemudian ini pakai stop kran, ini water mower, jadi bisa mudah dilepas-lepas. Nah, masuk sampai siku. Nah, nanti ini satu masuk ke sini untuk distribusi. Nah, begitu juga yang panjang nanti ini, ujung yang sana itu nanti kita masukin ke sini untuk distribusi. Oke. Nah, seperti itu ya. Tinggal sedikit lagi kita ini pasang, tunggu kering lemnya nih. Setelah itu nanti kita akan merangkai di atas di torennya. Ya, semoga berhasil ya. Dan air di keran yang distribusi bisa lancar, deras. Sip, kita lanjut nanti. Nah, di rumah unik kebetulan untuk air kebutuhannya banyak, itu saya pakai sumur. Ini sumur lama. Jadi diperbaikin, dalam banget ke dalam tuh. Udah nggak kelihatan ya, nggak dalam banget. Nah, itu ada pipa. Nah, pipa ini ambil air dari sumur dan ditempatkan di mesin di sini. Di dalam sini ini ada mesin. Seperti itu di dalam. Kita nggak usah buka ya, ribet. Nah, dari sumur tadi ke mesin, terus kemudian dengan pipa panjang banget nih. Lumayan, mungkin ada 200 meter kali. Dialirin nanti ke atas. Jadi sedotan dari sumur tadi air dialirin ke atas ke toren. Jadi kita syuting juga torennya ya. Nah, torennya tuh di atas. Nah, ini nanti yang kita mau pasangin sistem pompaan yang dari pipa besar, pipa kecil ke besar, besar ke kecil, supaya deras airnya ya. Nah, seperti itu di atas, nggak terlalu tinggi sih ini, mungkin cuma sekitar 3 meter ke atas ya. Oke. Nanti terus kita ini lihat ya. Oke, kita lanjut ya. Ini udah selesai nih semua nih. Komponen-komponennya kita mau pasang. Ini kan lihat nih, kecil semua nih. Ya, makanya air yang ke distribusi ke bawah itu juga sangat kecil. Ya biasalah kalau tukang punya kerjaan yang seperti itulah. Ya. Nah, ini bisa jadi cannonball. Dus. Oke ya. Nah, ini nanti yang panjang ini akan saya pasang sebelah sini. Oke. Ini instalasinya nanti akan berubah semua nih. Ya. Begitu. Terus yang ini disambungkan seperti ini. Sini. Ya. Toren sini. Oke. Nah, kemudian nanti yang pendek ini masuk ke sini untuk distribusi ke yang sebelah sini. Oke, kita lanjut dulu ya guys. Sip kan, udah pasang tadi ya. Saya pakai water mower, jadi kalau mau kita bersihkan saluran distribusi atau mau bersihkan toren, bisa langsung buang airnya dari sini. Gampang, tinggal buka ini instalasinya yang ini, bisa terlepas. Oke, lihat ya. Ini pipa 4 inci, kita over ke jaringan utama yang ya, karena tukang jadi setengah inci dia pakainya. Harusnya sih jangan setengah inci ya, sampai ke dalam itu minimum 1 inci sebenarnya. Tapi karena udah terpasang, dan supaya kita nggak bongkar dulu, kita pakai gini dulu. Oke, nanti kita tes, nih kita isi torennya, nanti kita tes gimana sih aliran airnya sekarang, apakah lumayan membantu atau tidak. Sip. Nah,
ini dari bawah kelihatan seperti ini. Ya karena agak kurang rapi pasti, karena kita memakai instalasi yang sudah ada, jadi mengikuti aja. Oke, nanti kita sebentar lihat ya seberapa deras bantuan tenaga yang dihasilkan oleh alat ini. Oke. Nah, kita isi dulu toren sampai penuh. Oke. Sip, lanjut saksikan terus ya. Oke, sudah. Kita mulai ngisi ya, udah selesai pemasangan pipa. Nah, ini udah isi nih torennya. Oke. Ya. Oke, sahabat Harmonic Unikers. Nah, kita buktiin dulu apa yang kita pasang tadi ya. Tadi kan dicelup airnya. Nah, kita pasang regulator di atas untuk pipa besar. Makanya ikutin dari awal tadi ya. Nah, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kencang saudara-saudara. Yes. Nah, kita tutup dulu. Oke, jadi alhamdulillah apa yang kita lakuin bisa berhasil menyebabkan jadi keran jadi deras airnya. Oke, nah silahkan tonton dari awal. Ada yang mau ditanya, tanya di komen. Nanti pasti saya jawab. Ya, so jangan lupa bantu Harmonic berkembang, di like videonya, di subscribe channelnya, dan juga share lah ke teman-teman informasi ini biar bermanfaat juga buat teman-teman. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.